السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي زين قلوب اوليائه بانواع الوفاق وسقى أسرار احبائه شرابا لذيذ المذاق وألزم ما قلوب الخائفين الوجل والاشفاق فلا يعلم الانسان في اي الدواوين كتب ولا في اي الفريقين يساق. فان سامح فبفضله وان عاقب فبعدله ولا اعتراض على الملك الخلاق. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحم وهو على كل شيء وكيل. واشهد ان سيدنا محمدا وشفيئنا ورسولنا وسيفي وصفينا من خلقه وحبيبه خاتم أنبيائه وسيد أسفيائه أما بعد في هذا المساء المبارك إن شاء الله وفي مكان مبارك إن شاء الله هيا بنا نتعلم حوالي خمسة عشر دقيقة إلى عشرين دقيقة وقبل أن نتعلم Hayya bina na'malu na salah sa asya Adu'ukum lil'amal bi salah sati asya Sebelum kita mulai pelajaran kita Marilah kita melakukan tiga hal ini Yang pertama adalah Mungkin yang tadi belum sempat niat untuk iktikaf Masing-masing uh, supaya niat iktikaf Jadi iktikaf itu adalah Al-muqsu fil masjid biniyati taqarub ilallah Menetap di masjid tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah nah, salah satunya setelah uh, sholat jamaah setelah berpikir doa ini juga nanti kita akan belajar kurang lebih tadi saya sampaikan kurang lebih 15-20 menit nah, Insya Allah tidak lebih jadi masing-masing supaya niat. Niatnya gimana? Nawaitul i'tikafa lillahi taala. Jadi niat i'tikaf itu semestinya eh, ketika melangkahkan kakinya di masjid. Nah, tapi biasanya kalau lupa ya sudah di masjid ya tidak apa-apa. Yang kedua adalah marilah kita berdoa kepada atau untuk pemilik kitab ini supaya kita mendapatkan istifadah mendapatkan manfaat dari penulis kitab ini jadi kita ada program untuk menghatamkan kitab yang kemarin sudah didahului oleh Ustadz Azam nama singkatnya adalah Fikhusiam karangan dari Yusuf al qadawi mari kita berdoa supaya kita mendapatkan kemudahan dalam mempelajari ilmu ini nafa'ana bihi wa bi umurihi fid daraini. amin ya rabbal alamin yang ketiga sebelum kita belajar marilah kita berdoa semuanya dengan doa Allahumma fa'na bima alam tanah wa alimna bima yang fauna wa zidna ilman Taib, tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah tentang tentu tentang puasa ya karena kita kitabnya ini tentang fikih puasa di sini akan kita jelaskan sedikit tentang siam Ramadan wa bima yusbat puasa Ramadan. Dengan apa puasa Ramadan itu ditetapkan? Nah, ditetapkannya itu dengan apa? Nah, ini nanti ada mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah tentang jenis-jenis puasa. Jadi puasa itu tidak hanya puasa yang sedang kita lakukan, puasa Ramadan saja, tapi jenis-jenisnya itu banyak. Wasiyamu min hukmihi anwa Jadi kalau ditinjau dari hukumnya Puasa itu jenisnya macam-macam Faminhu al wajib Ada puasa wajib Wa minhul mustahab Ada puasa sunnah Wa minhu al muharram Ada yang diharamkan wa minhu al -makruh. bahkan ada yang uh, dibenci juga jadi jenis-jenis puasa kalau ditinjau dari hukumnya itu ada empat itu ya. ada puasa yang jenisnya wajib sunnah ada yang makruh bahkan ada yang hukumnya sampai haram yang wajib itu juga jenisnya banyak wal wajib ma huwa fardu ainin ada yang wajibnya itu untuk masing-masing individu nah, kita masing-masing ini diwajibkan untuk melakukan puasa. Hukumnya, ini wajib untuk masing-masing individu. Apa contohnya? Ya, contohnya adalah puasa Ramadan. Nah, yang eh, sedang kita lakukan ini, jenisnya adalah puasa wajib yang fardu ain. Masing-masing wajib melakukan, nggak boleh meninggalkan. Ada yang wajib, yang lain. Yaitu, disebabkan oleh hal-hal tertentu, bisa babin nah, wajib, tapi ada sebabnya. Wajib ada sebabnya. Contohnya adalah puasa kafarat atau puasa, karena kita melakukan kesalahan-kesalahan. Melakukan dosa hukumannya adalah diminta puasa. Contohnya adalah kafaratul yamin. Yamin itu sumpah atau janji kita misalnya bersumpah dengan nama Allah Wallahi saya akan begini, begini, begini ternyata tidak melakukan itu maka hukumannya atau dendanya adalah diminta untuk melakukan puasa puasanya berapa hari? salah satu ayam nah, puasanya itu tiga hari tapi itu setelah di, di apa namanya hukuman-hukuman awal itu tidak dia dapatkan jadi hukuman awalnya itu adalah itamu asratu miskin jadi yang melakukan sumpah tapi tidak dilakukan itu hukuman awalnya itu adalah memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak didapati, maka apa kalau tidak ngasih makan, maka boleh diganti dengan memberi pakaian. Kiswatu asroti masakin, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak, maka mem, apa namanya membebaskan budak perempuan membebaskan budak perempuan. Nah, kalau tidak didapati tiga-tiganya ini boleh memilih siamu salah satu ayam puasa tiga hari. Nah, itu kafaratul yamin. Itu wajib disebabkan karena dia melakukan sumpah. Ada juga puasa disebabkan karena adihar. Ad adihar itu menyamakan istrinya. Kalau antum nanti sudah menikah, Uh, sudah punya istri nggak boleh melakukan atau menyamakan istrinya dengan ibunya misalnya punggung ibumu sama dengan uh, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Maksudnya kalau ibu itu kan sudah tua, sudah lemah, nah, itu maksudnya adalah dia menolak atau dia menganggap bahwa istrinya itu sudah tidak bagus lagi, tidak cantik lagi, disamakan dengan ibunya. Kalau demikian, hukumnya tidak sampai tolak, nah, hukumnya tidak sampai cerai, tapi yang melakukan itu diwajibkan untuk melakukan atau melaksanakan hukuman. Apa hukumannya? Sholmusah, oh ini mutata ini. puasa dua bulan puasa dua bulan. Siapa yang kuat puasa dua bulan? Nah, ini puasa wajib disebabkan oleh sebuah hal atau puasa dan namanya disebabkan oleh al qatlu al khotok kafarotil kotli al khotok membunuh dengan tidak sengaja karena kesalahan. Nah, kalau kotlu amdin kalau membunuh dengan atau amdan kotlu amdan membunuh dengan sengaja hukumannya apa? Hukumannya kisos, nah, tapi kalau tidak sengaja, misalnya menembak apa itu ternyata kena manusia, menembak hewan atau apa, tapi kena manusia membunuhnya. Nah, ini hukumannya atau dendanya, kafaratnya adalah puasa. Songo oh ini, mutata bi ini nah, puasa juga dua bulan. Nah, jadi, karena melakukan kesalahan ini, hukuman atau dendanya adalah puasa. Ini hukumnya wajib, atau ada? hukuman puasa disebabkan karena tahalul sebelum waktunya memotong rambut sebelum waktunya ketika ibadah haji ini juga hukumannya puasa somu salah sati ayam puasa selama tiga hari ada juga yang hukumannya puasa yaitu kalau sudah apa namanya ketika bulan Ramadan begini Suami istri melakukan hubungan, hubungan suami istri. Kalau di bulan puasa ini, hukumannya adalah puasa dua bulan plus satu hari yang ditinggalkan. Nah, ini berarti puasanya hukumnya wajib, nah, hukumnya wajib karena disebabkan dia melakukan kesalahan. Jadi, ada puasa yang diwajibkan karena ada sebuah sebab yang menjadikan dia mendapatkan kewajiban itu atau ada wajib diizah bisa ala nafsihi wajib karena dia sendiri yang mewajibkan untuk individunya yaitu puasa karena dia berjanji atau bahasa apa namanya syariatnya biasanya nadar atau janji misalnya saya kalau lulus dengan nilai sekian saya akan puasa sekian hari sekian hari ini hukumnya juga wa wajib nah, tapi yang puasa Ramadan tadi adalah puasa wajib yang untuk masing-masing individu tanpa ada adanya sebab atau tanpa ada keinginan keinginan masing-masingnya jadi itu jenis-jenis puasa lah kita fokusnya adalah menjelaskan tentang puasa yang wajib wajibnya adalah wajib Ain tadi Fardu Ain Ramadan muqaddasah wa ibadah min ibadatil Islam. Ini tentu antum sudah mendengarkan semuanya. Tapi tidak apa-apa untuk kita ulangi dan adab dari tolibul ilm, eh, adab dari siswa ketika mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan informasi yang dia sendiri sudah pernah mendengarkannya, maka sebaiknya dia seolah-olah apa namanya mendengarkannya itu e, belum pernah mendengarkan sama sekali jadi kalau kayaknya dia belum pernah mendapatkan ilmu itu supaya dia lebih fokus mungkin ada keterangan-keterangan yang tidak ada di penjelasan-penjelasan sebelumnya jadi kewajiban puasa ini adanya ditetapkan dalam apa yang pertama dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Jadi dalilnya bahwasanya puasa Ramadan itu adanya di Alkitab atau Al-Quran, sebagaimana yang ayat yang sering sekali kita simak yaitu ya ayah ladina amanu kutiba alaikumusiam kama kutiba ala ladina mingkoblikum la tatakun. Siapa yang belum pernah mendengarkan ayat ini? pasti insya Allah semuanya sudah pernah menyebutkan atau pernah mendengarkan ayat ini ini adalah dalil bahwasanya Ramadan itu diwajibkan untuk masing-masing manusia di situ disebutkan ya ayuhalladina amanu orang laki-laki yang beriman bagaimana berarti hukumnya kalau perempuan sama saja. Kalau disebutkan domi laki-laki, yang perempuan nih ngikut. Nah, tapi kalau disebutkan domionya perempuan, maka yang laki-laki tidak masuk ke dalam hal itu. Nah, di sini disebutkan ya ayuhal ladina, bukan ya ayatuhal atau pokoknya yang menunjukkan arti perempuan tidak, tapi semuanya ya ayuhal ladina amanul. Tujuan utamanya apa? La'allakum tatakun supaya kalian semuanya bertakwa. Ada juga dalam sebuah ayat Al-Baqarah lanjutannya 185 Syahru Ramadana allazi umzila fihi al-Qur'an hudallinnasi wa bayyinatin minal huda wal fuqan faman syahida minkum musha fa Kalau sudah menyaksikan bulan maka dia wajib untuk melakukan puasa. Puasa apa yang dimaksud di sini yaitu puasa bulan Ramadan itu dua ayat yang menjelaskan tentang kewajiban ketetapan tentang hukum puasa Ramadan di dalam hadis ayatnya sudah jelas hadis sebagai penguat nah, jadi hadis itu fungsinya banyak ada yang tugasnya untuk menjelaskan ada yang untuk mengkhususkan, ada yang untuk membatasi ada yang untuk menguatkan nah, ini uh, di hadis atau di sunnah juga disebutkan dalam sebuah hadis yang terkenal al Islamu antas hada Allah ilaha ilallah Islam itu apa? Yaitu kamu mengucapkan syahadat wa anna Muhammadan rasulullah Syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah wa tuki musalah kamu menunaikan melaksanakan sholat waktu tizakah watasum ramadan nah, dan kalian semuanya melakukan puasa ramadan di situ disebutkan tasum ramadan berarti masuk ke dalam kewajiban untuk dilakukan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim semuanya pasti pernah menyimak bunyal islamu ala Komsin, sampai akhirnya itu kan di dalamnya juga ada kewajiban untuk menjalankan puah puasa Ramadan juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah Fakola anak Robyan atan Nabi seorang kampung apa namanya Arabian itu penduduk kampung kalau setengah sekarang ya apa namanya pelosok gitu ya At atan nabiya mendatangi nabi faqala jalni ala amalin tunjukkan kepada saya ya Rasulullah terkait sesuatu amal ida amil tuhu dahol tujannah kalau saya melakukan amal ini saya bisa masuk surga Nah, dijawab oleh Rasulullah, Ta'budullah la bihi sampai akhirnya dinasihati untuk salat dan poinnya juga ada kalimat wa dan juga menjalankan puasa Ramadan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Tolhah Tolhah ini salah satu sahabat yang mendapatkan kebahagiaan apa namanya masuk ke dalam kategori al asroh al mubashiri nabil jannah 10 sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga di dalam hadis ini di beliau menjelaskan hunaka karojul an najdi ja alu anil islam rojul rangka laki-laki dari kaum namanya najdi nah, najdi itu nama kabilah tanya kepada rasulullah Kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya Kewajiban-kewajiban umat Islam itu menjalankan salawat salat yang lima Kemudian di dalamnya juga ada siyam Ramadan, puasa Ramadan Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang ketetapan atau kewajiban tentang hukum puasa Ramadan Juga ijma Jadi dalam syariat Islam itu yang sumber hukum yang disepakati itu ada empat Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma dengan Al-Qiyas tapi pada zaman Rasulullah belum ada Ijma karena kalau ada masalah apapun langsung bertanya kepada Rasulullah Ijma itu setelah Rasulullah wafat Waqat ajma'al muslimun min jami'il wa tawa'if semua madhab Mulai dari madhab yang Sunni, madhab yang Syi'i, madhab Mu'tazilah dan lain sebagainya, pokoknya semua madhab itu sepakat bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib, nggak ada yang apa namanya berbeda pendapat tentang hal itu. Fahwa min Fawaid ketetapannya ini mutawatir sudah pasti. Gak ada yang menentang, enggak ada yang mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu tidak wajib. Maka bagi siapa yang me, apa namanya mengatakan bahwasanya puasa itu tidak wajib, maka dia telah apa namanya? kharja minal Islam, telah keluar dari agama Islam karena meyakini sesuatu hal yang sudah pasti ketetapannya di dalam agama Islam. Itu tentang ketetapan dal, apa namanya, puasa Ramadan dalam Al-Quran, dalam sunnah, juga dalam ijma. Lalu jika ditanya, mata furidasyam, kapan sih diwajibkan puasa? Nah, kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Dawam, nah, ini tambahan keterangan, furidasyam kamu domisaro il-islam. Il Jadi diwajibkannya puasa itu sebagaimana diwajibkan E, syariat-syariat yang lain yaitu fil Madinah di Madinah setelah hijrah tidak di Mekah tapi di Madinah kecuali puasa eh kecuali sholat Afan kecuali sholat sholat itu sudah diwajibkan ketika masih di Mekah nah kebanyakan syariat itu diwajibkannya ketika Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah fakotkan al ahdul makki ahdu ahda taksi sil akoid. Kenapa e, syariat itu kebanyakan dilakukan di Mekah eh, di Madinah, Yaitu karena di Mekah itu masa taksi sil akoid, masa pemondasian, masa e, penanaman akidah, e, masa-masa di mana akidah itu ditanamkan, yaitu pada masa-masa beliau tinggal di Mekah watasihi usuli tauhid dan menguatkan landasan-landasan tauhid wadaa imil imaniyah dan apa namanya menguatkan tiang-tiang keimanan wal akhlakiyah juga terkait dengan akhlak karena pada masa itu masa jahiliyah itu akhlaknya bisa dikatakan negatif semuanya Negatif semua. Kalau ada punya anak laki-laki dibunuh, kalau punya anak perempuan langsung dimasukkan dalam liang lahat segala macam. Pokoknya dibunuh semuanya. Nah, dan akal -ah, minum minuman keras itu semuanya dilakukan pada masa jahiliyah. Maka ketika masa makiyah ini Rasulullah fokusnya membetulkan tauhid dan membetulkan akhlaknya. Watadhiyah min sibil jahiliyah, mensucikan sifat-sifat jahiliyah. Amma ba'dal hijrah Kemudian setelah masa hijrah ke Madinah Asbahalil muslimin kian wajama'ah jama'ah mutamayizah Ketika hijrahnya Rasulullah ke Madinah Inilah beliau mendirikan suatu kota Suatu tempat yang mumtaz Mutamayizah Mempunyai kelebihan-kelebihan Tuna di biya ayuhalladina amanuha Kebanyakan ayat-ayat yang turun di Madinah itu menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, beda dengan ketika di makiyah itu biasanya ayat-ayatnya menggunakan ya ayuhan nasu nah, kalau di Madinah menggunakan ya ayuhan ladina amanu kalau di Mekah masih menggunakan ya ayuhan nasu An nasu berarti semuanya masuk muslim masuk kafir semuanya masuk tapi kalau ya ayuhan ladina amanu itu khusus untuk orang yang beriman inda Inda'adin al faraid diwajibkan di dalam periode Madinah ini kewajiban-kewajiban. Wahadat -kewajiban. al-Hudud ditegaskan, ditegakkan apa namanya ketentuan-ketentuan, hukuman-hukuman yang meninggalkan ini hukumannya ini, yang melakukan ini hukumannya ini sudah ditentukan wafus silat al ahkam hukum-hukum juga sudah dirinci nah, ketetapannya itu sudah dilengkapkan pada masa periode Madinah walam yusrofi makkah illa salawat al -humis. Jadi yang diwajibkan ketika beliau di Makkah itu cuman sholawat yang lima. Sholat lima ini ketika Isra Mi'raj Rasulullah mendapatkan perintah untuk sholat lima waktu. Nah, ini ketetapannya ketika beliau masih di Mekah. Lima laha min aham yahosoh karena sholat ini mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai posisi khusus, maka diwajibkannya sudah sejak di Mekah. Wakan ada lika filai latil Nah ini tadi kewajibannya itu pada malam isro mirot. Fisanah al ashiyoh min al pada tahun ke sepuluh kenabian. Jadi tahun ke sepuluh kenabian itu diwajibkan sholat lima waktu. Wabah ada lika di komsi sanawat setelah lima tahun setelah diwajibkannya sholat ini Diwajibkan puasa, nah, jadi puasa itu diwajibkan setelah lima tahun, diwajibkan sholat lima waktu. Kapan itu? Berarti sanah saniah minal hijrah pada tahun kedua hijriah. Jadi, hijrahnya Rasulullah dua tahun setelah hijrah itu, beliau mewajibkan di atas apa namanya wahyu dari Allah, mewajibkan dilaksanakan puasa Ramadan. Ramadan. Wahya sanah allati hal jihad Pada tahun ini juga diwajibkan untuk melakukan jihad Melakukan peperangan bagi yang memeranginya Fatuhu nabi sallallahu alaihi wasallam Wakot somatis atah ramadhanat Jadi nabi Muhammad ketika wafat itu beliau telah menjalani puasa Ramadan sebanyak sembilan kali jadi kalau kita sudah sejak kecil sudah sejak kalau kita balik melakukan puasa sudah bertahun-tahun kita menjalankan puasa berarti mendapatkan fadilah mendapatkan fadilah keutamaan Rasulullah hanya sampai sembilan tahun nah, di dalam Ramadan itu banyak sekali hikmahnya kemar kemudian, kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Azam Nah, Ramadan yang dijalani oleh Rasulullah hanya 9 tahun. Yaqulu Ibnu Al-Qayyim, Ibnu qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, "Lamma kana fatoman nufus an muallifatiha wa syahawatiha min asyakil umur wa as'abiha ta'akhwara fuduhu ila wasatil Islam ba'dal hijrah." Jadi karena jiwa manusia pada masa-masa awal itu mendapatkan masalah yang banyak sekali nah maka kewajiban puasa ini baru ditegak baru diwajibkan ketika pertengahan Islam yaitu Badal Hijrah. lama tawat an nufus ala tauhid wasolah wa al lafat awa Jadi kewajiban ini ditegaskan ketika tauhidnya ini sudah kuat. Nah, jadi makanya periode Mekah tadi penegasannya di tauhid. Nah, sedangkan eh, ketika tauhidnya sudah kuat maka diwajibkanlah beberapa hal Beberapa hal termasuk di dalamnya adalah sholat Sesuai dengan perintah yang ditetapkan di dalam Al-Quran tadi nah, Jadi kewajiban, kewajiban yang ada dalam Islam itu dilakukan bertahap Kalau di awal Islam sudah langsung dilakukan Dikasih apa namanya kewajiban? Kewajiban, maka mungkin saja apa namanya umat Islam tidak sebanyak zaman sekarang ini. Kalau langsung misalnya diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, diwajibkan zakat, itu mungkin Islam tidak seluas sekarang ini. Tapi ketika Islam itu di jalankan syariat-syariatnya dengan tahapan-tahapan maka ketika kuat imannya dikasih kewajiban ini dikasih kewajiban ini kayak antum tinggal di pondok ketika masih kelas satu nggak mungkin sudah langsung diwajibkan untuk menggunakan bahasa asing bahasa bahasa Inggris pasti bertahap dikasih kosakata yang apa namanya mudah-mudah kemudian dilatih muhadasah yaumiyah segala macamnya itu butuh pelatihan maka termasuk sunnatullah adalah atadarus dalam syariat termasuk sunnatullah termasuk apa nama tradisi yang ada dalam Islam adalah ditetapkannya kewajiban-kewajiban itu dengan tahapan-tahapan tidak langsung blek satu kewajiban semuanya jadi gitu ya tapi dengan tahapan-tahapan intahaina fi hadal yaum at-ta'lim li madah Ramadan ramadhan bima yasbud la'alla uh, yang fauma ta'allamna naktafiuna nahtatim bilhamdalah sukan ala ihtimamikum la'alla yang fauma ta'allamna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh